Oke guys, balik lagi sama gue Innoflex. Walaupun suara gue tuh lagi jelek banget, oke. Sekarang gue lagi ada di Jakarta guys. Gue lagi ada di Nada Cosmetic dan Perfume. Gue bakal nge-review untuk toko ini guys. Yuk, masuk yuk. Selamat pagi. Izin rekam ya di saya. Mau lihat-lihat parfum dulu. Di sini juga ada kosmetik. Jadi selain parfum ada juga kosmetik ya. Oh gitu, ada sampo ya kayak gitu ya. Oh ya udah. Kamu mau tanya nih kak, ini ownernya siapa ya? Ada. Kalau bisa sama ownernya mau tanya-tanya dikit gitu kak. Bisa ya. Sekaligus review kan toko ini kan. Iya. Kak kalau ini toko ini tuh buka dari jam berapa ya? Dari jam 8. Jam 8 pagi ya. Tutupnya sampai setengah 7 malam. Itu bukanya hari Senin sampai Sabtu. Minggu? Buka terus. Oh ya udah. Halo kak. Ya baik. Mau izin konten, Mbak. Saya, Mbak. Mbak, kalau mau tanya dulu nih, Mbak. Ini toko Nadanya tuh dibuka dari tahun berapa ya kira-kira ya? Udah lama ya? Teman papa ya? Dari tahun kira-kira aja. 70-an ya? 70-an ya? Jadi udah bisa dibilang ini tuh toko legend ya? Toko legend untuk perfume kan? Kosmetik juga gitu kan? Awalnya sih di dalam pasar. Oh, dulunya di pasar. Baru dipindah di sini. Oh, gitu. Awalnya dinamain Nada kenapa, Mbak? Nama Nada. Oh, orang tua. Kirain kan Nada kan kayak musik gitu kan. Iya. Toko Nadanya udah punya cabang enggak, Mbak? Atau di sini aja. Sekitar berapa? Satu. Oh, di dalam juga. Oh, dalam yang pasar. Oh, gitu. Jadi pusatnya masih di sini kan. Ada cabang di mana-mana. Cuma ada di Tebet doang, mudah-mudahan. Oh, begitu ya. Nah, terus ini Mbak, kalau mau tanya nih Mbak, kira-kira selama Nada ini dibuka kan, kira-kira parfum apa yang kalau bisa dikalkulasi nih, satu aja yang paling laku lah, paling rame, laku banget. Kalau dari dulu mah Bulgari ya kan, parfum. Kalau untuk cewek ya? Sama cowok gitu, kalau cewek, ceweknya, kira-kira lah. Coach ya, coach yang cewek kenceng ya. Kalau cowok Bulgari. Iya masih Bulgari. Bulgari yang tipe apa kak? Aqua ya. Apa yang ekstrim gitu? Yang aqua ya. Yang terbaru ya. Ini kan sekarang kan lagi penjualannya kan lagi marak banget untuk live kan. Apakah Nada juga udah terapin gitu kan? Enggak, dari untuk live. Kan live gitu. Kan. Oh offline aja. Kan offline, COVID, iya. Terus kita orang juga yang datang tuh juga udah mulai sedikit ya kan, akhirnya coba terjun ke online. Oh, terjun ke online gitu. Nah, online itu juga masih belajar-belajar bertahap-tahap tuh ya. Oh, gitu ya. Jualan Tokopedia, WA gitu kan masih belajar-belajar tuh, betul, masih cari-cari ilmu sih ini. Nah, akhirnya pas sekarang Shopee lagi rame di live, lagi jualan live di itu, ya udah kita terjun juga di live. Oh, jadi sekarang udah sering juga nge-live ya. Oh, gitu. Di Instagram juga kalau nggak salah. Instagram ada juga. Oh, iya udah. Makasih sering tag. Iya, sering tag juga kan. Suka lihat betul. Kan ini kan kalau di komunitas parfum kita tuh sering ada disebut dua harga nih. Harga discounter sama harga retail kan. Nah, tentunya untuk setiap harga ini tuh punya pasar masing-masing. Nah, bisa dikatakan kan untuk kalau toko Nada ini adalah harga discounter, betul kan? Bukan harga retail. Iya. Harga retail kan yang di mall-mall gitu. Oh, gitu. Nah, gimana cara dari pihak toko Nada ini tuh meyakinkan ke customer-nya kalau barang yang dijual itu asli? Karena pengalaman gini, Kak. Saya kan sebagai reviewer kan? Iya. Saya aja bukan penjual, cuma sebagai reviewer, itu tuh sering ditanyakan. Jadi misalnya nih, saya nge-review misalkan Salvatore Ferragamo Intense Leather, misalnya. Nah, terus saya mention ini tuh harganya 750.000. Itu suka ada yang tanyain tuh di kolom komentar kan. Kok Mike itu tuh asli apa enggak? Oh, iya, gitu. Kok di mall 1.700.000? Nah, gitu. Nah, apakah seperti itu ada terjadi di Nada gitu? Oh, banyak. Banyak ya. Cara meyakinkannya gimana, Mbak? Kalau bisa tahu.
Paling kayak niatnya tuh dari contoh ya satu bahasa. Ah, gimana? Minta si Bulgari lah. Ah, Bulgari lah coba. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, ya itu. Oh, sorry. Yang satu aja, Mas. Yang ini aja. Yang apa? Klu deh, klu. Boleh. Nah, itu. Ha. Cara meyakinkan. Kita kan udah pasti ada faktur asli. Iya, betul. Ambil langsung dari distributor resmi. Iya, betul, ya. Misalnya dari lokasi ya. Betul, lokasi ya. Multi wangi alami. Iya, betul. Aura cantik. Iya, betul. Korea, kan dari situ kan. Tapi kan kita enggak mungkin memberitahukan ke customer ini loh fakturnya. Iya, betul. Enggak mungkin kan. Nah, caranya tapi gimana, kita caranya di sini aja. Oh, ya udah. Karena kita juga pernah beli di online. Iya. Di online itu kita untuk coba ya. Iya. Kok harganya murah banget cuma 500 ribu. Betul, itu dia. Bedanya apa di itu sini? Dia. Di situ. Okay. Tampilannya beda. Beda, betul. Beda dari tampilan. Segel terus, juga kan? Segel. Iya, betul. Terus dia cek parfum base coat aja dia masih tembus. Masih tembus, masih ya. Tembus. Oh. Tapi kalau orang yang pemakai parfum itu kelihatan banget. Dia udah tahu. Udah betul. Tahu dari tampilannya, udah tahu. Dari wanginya yang cuma enggak long lasting ya, betul. Aja. Jadi kita yakininya dari sini. Dari situ ya, oke. Okay. Ya udah. Karena kita juga nggak punya stiker ini kan. Iya resmi. Betul. Ini stikernya distributor betul. Resmi, betul. Paling yakininya dari situ. Ini barangnya juga lumayan lengkap ya Mbak. Saya lihat-lihat Mbak. Rata-rata semuanya tuh pernah saya review juga. Rata-rata ya. Untuk yang varian cowok, ya. Oke Mbak, saya mau lihat-lihat dulu. Kalau gitu, saya mau nanya nih Mbak. Kalau ada nih, saya mau beli parfum nih Mbak. Mau beli parfum. Di sini tuh Armaf ada apa aja nih? Armaf, iya. Iya. Armaf ada apa aja nih? Ada Armaf Club Dewi. Ada Armaf yang baru. Imperial. Ini udah punya, gua udah punya sih. Yang Sias juga udah punya. Punya. Punya ini enggak? Armaf yang Odyssey punya enggak? Odyssey. Nah, yang hitam. Odyssey. Yang iya yang pendek. Nah, ya karena itu emang banyak banget di request di channel saya Mbak. Oh Mike, itu Odyssey dong, kapan turunin ya. Kebetulan di sini langsung saya beli, ya langsung aja. Ada nggak kosong ya? Oh gitu ya. Kebetulan kosong ya. Oh di sini juga ada Manchera ya Mbak ya. Manchera, iya. Mona Mernan juga ada ya. Oh ya udah. Kucin dan suit ya, dan ini juga bagus sih. Sekarang gue tuh bakal cari tahu dulu untuk harga-harga yang ditaruh dari Nada Perfume ini guys. So kalian tuh bisa bandingkan sendiri gitu. Misalnya nih, seperti contoh yang tadi Mbak, Armaf yang tadi tuh, ya itu. Nah ini berapa Mbak? Club Denu Intense for Men. 480. Nah. Akan guys, bagi kalian yang nggak mau beli online bisa langsung datang ke toko offline langsung ya, datang ke sini gitu. Harganya tuh mirip seperti di online aja sih, malahan bisa lebih murah Mbak. Karena kalau di Tokopedia kan itu kan ada apa namanya, iya adminnya kan, iya betul. Oke, sekarang mau lihat yang lain dulu nih. Odyssey Armaf ada nggak? Gua emang lagi nyari itu, kalau ada mau gua mau beli. Mau beli itu untuk bahan review gitu. Nah ini juga nih favorit saya nih Mbak. Mana? Ini Fahrenheit parfum nih. Ini berapa harganya Mbak? Ini konten aku itu 1.920. 1.920 nih. Ini sempat discontinue lama dan udah muncul lagi gitu. Iya. So bagi kalian yang nggak mau kehabisan sih borong aja gitu. Bagus. Oke. Okay. Itu enak tuh, enak banget. Sekarang kita lihat-lihat lain dulu nih. Nah, dari Versace nih, dari Versace. Oh, ini yang special edition, iya betul. Harganya berapa ya? Kita di sini 1 juta. Oh, 1 juta ya? Oh iya, ini bagus sih. Packaging-nya bagus. Nah, tuh. Ini tuh yang versi yang paling tinggi sih dari Armaf Club Denu Heat Intense. Parfum-parfum cewek juga banyak ya, Mbak ya? Resellernya juga banyak. Resellernya banyak ya. Oh iya. Ada harga reseller ya buat ambil pengambilan quantity ya, Mbak. Iya. Ya. Ah, betul. Biasanya yang jualan itu Tokped. Oh iya betul. Instagram kan.
Oke. Karena kan kita memang di dunia online belum terlalu dikenal. Belum terlalu dikenal ya. Mudah-mudahan Mbak dengan video ini akan banyak dapat rezeki. Ya. Walaupun sebenarnya kan toko nada itu kalau di orang Jakarta ya udah banyak yang tahu. Tapi kalau di luar belum ada banyak yang tahu. Misalnya saya sendiri Mbak, saya aja baru tahu tuh semenjak gabung ke komunitas parfum baru tahu. Kalau nggak gabung ya nggak tahu. Saya mau lihat lagi dulu Mbak, lihat lagi. Ada yang terbaru nggak yang new release? Ini suara saya tuh hilang Mbak. Ya pas kemarin kan landing dari Manado, pas touchdown hilang suara saya. Iya. Iya saya di Manado. Ketinggalan suara di Manado. Enggak. Saya di Manado. Kebetulan kemari kan. Iya. Pas landing itu hilang suara saya Mbak. Oh ini baru ya? Baru. Kita Ultimate punya. Power nih. Ini produk belum punya seri terbaru. Bisa gua coba nggak Mbak? Itu tester. Dibuka aja Mbak. Ada ininya. Bloternya nggak Mbak? Oh ini juga banyak ya skincare ya Mbak ya? Enak ini. Enak. Fresh Marine. Aquatic nih. Aquatic Woody. Testernya dulu ya di tes. Ada produknya doang. Oh ada ya Odyssey. Oh syukurlah guys masih ada. Nih ini berapa ya Mbak saya beli ini? 3,5 oke okay. Oke okay. Boleh. Terusin dulu ya Mbak ya. Saya coba dulu. Kalau di ini enak dibandingkan dengan toko-toko yang lain termasuk murah nggak? Iya termasuk murah lah. Iya ini kan Odyssey pasarannya kalau nggak salah sih 400-an ya di online. Alright. Beli itu yang apa Pak Koroban laki ya? Itu Royal. Oh iya Royal, iya saya beli juga. Habis kan? Iya, saya beli itu. Udah keempat. Iya betul. Oke guys, sekarang saatnya kita bayar dulu. Oke. Benar ini. Iya nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Oke 350 Mas. Oke Mas, coba dicek dulu ya Mas ya. Oke. Ya. Kirain jauh, enggak. Kirain dekat dari jauh. Jauh di Manado. Kan lalu dikirimnya kan di Manado juga kan yang si Royal tuh. Iya. Ya. Terima kasih Mbak. Semoga nanti berkunjung lagi suara gua tuh udah balik. Suaranya lagi. Oh, bisa ya Mbak. Aduh, terima kasih. Nah itu dapat bonus guys. Oke, okay. Terima kasih ya Mas ya, Pak ya, ya. Oh nggak usah, udah makan. Oke, okay, sudah, nggak usah Mbak, udah langsung. Sopirnya udah nunggu di depan. Iya. Tahu datang Mbak itu udah gerak. Iya, emang kita nggak saya kan lalu kan ada yang DM di Instagram kan, banyak kan, kapan datangnya? Gue nggak mau bilang. Kan kalau bilang kan nanti dipersiapkan. Nanti nggak alami jadinya. Kita panggil onde-onde ya. Jadi kita datang tuh secara alami biar lebih kerasa ya. Natural. Ya Allah, kamu lebih ganteng. Iya iyalah. Oke kalau gitu Mbak ya. Terima kasih banyak. Ketemu lagi Mbak. Mas ya, mari. Oke. Okay. Oke guys, gue udah selesai belanja di Toko Nada Perfumery. Gue beli satu Arma Fodisei dapat bonus juga dari mereka. So. Kalian tuh bisa tulis kolom komen kira-kira toko mana aja yang bakal lo request untuk gua datangin selanjutnya nih guys. Jangan lupa untuk dukung gua dengan cara like, subscribe dan juga komen di bawah guys. And kita bakal ketemu di next video and keep smiling good. Ciao.